semua, selamat datang ke channel Koko C. Kali ni Miss Kihah nak kongsi tentang ni pula. Mas Idayu, Ira Kaza dan Fina sedang berlumba-lumba untuk dapatkan ini. Nak tahu apa? Belum sebulan memasuki tahun baru 2023, peminat hiburan tanah air dihidangkan dengan pelbagai berita hangat dan sensasi bermula dari kisah rumah tangga dan poligami Syamsu Yusof dan Puteri Sarah serta Zainal Abidin Hassan dan Fina Jebat dan kisah amukan Mas Idayu dan Sisi Iman di Family Duo. Ada yang mengundang simpati dan ada juga yang mengundang kecaman netizen. Namun yang pasti, semuanya menarik perhatian netizen sehingga ke hari ini. Namun apa pula pandangan anda jika kami katakan bahawa ada persamaan di dalam setiap kisah yang hangat dikatakan ini? Apalagi kalau bukan zuriat. Mungkin anda tidak nampak kaitan di awalnya, namun jika difikirkan semula baik Ira Kaza, Fina Jebat mahupun Mas Idayu kini pastinya mahukan cahaya mata mereka sendiri atas sebab-sebab tertentu. Bermula dengan Ira Kaza, rasanya semua sudah pun tahu bahawa rumah tangganya tidak direstui Ibu Syamsul, iaitu Datin Fatimah Ismail. Bukan sahaja itu, mertua Ira itu juga tidak mengakui Kaza Saisi sebagai besannya dan berpegang teguh mempertahankan menantu pertama mereka, Puteri Sarah. Pastinya antara jalan terbaik untuk merapatkan semula hubungan silaturahim dan kekeluargaan antara Ira dan mertua ialah dengan menimang cahaya mata. Yusof Aslam dan isterinya juga bukanlah seorang manusia kejam yang sanggup menolak cucu mereka walaupun dari Ira, kerana mereka juga sedar anak kecil tersebut tidak berdosa dan tidak boleh dipersalahkan. Situasi yang sama juga boleh dikatakan tentang Fina dan suami Zainal Abidin. Apatah lagi baru-baru ini, dia diserang oleh madunya. Pasti Fina mahukan zuriat sebagai bukti ikatan sah perkahwinannya dengan Zainal bagi mempertahankan hak sebagai isteri kedua. Sementara bagi Mas Idayu pula, dia kini sedang mengejar waktu kerana faktor usia pastinya semakin bermain di benak fikiran. Namun begitu, sebelum ini Mas Idayu mendedahkan dia tidak mahu hamil walaupun mengesahkan dirinya masih subur di usia yang menghampiri 50 tahun. Namun mungkin dia kena mengubah fikirannya kelak, siapa tahu. Ketiga-tiga nama selebriti yang hangat dikatakan ini pastinya menghitung hari dan pastinya berfikir tentang zuriat. Namun apa yang pasti, mereka pastinya hanya mampu merancang, kerana di akhirnya hanya Allah yang mampu menentukan segala-galanya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.